Afifa dan juga sobat kampus pasti pernah kan ngadirin suatu acara pesta, wisuda, photoshoot, pernah kan? Pernah, dan kalau kayak gitu gue pengen banget tuh makeup gue bisa tahan lama seharian. Dan apalagi buat wajah berminyak dan keringetan itu bisa membuat makeup itu jadi kelihatan cakey. Nah bener banget tuh, tapi tenang aja, gue ada tips buat kalian gimana cara bikin makeup tahan lama sampai 10 jam. Tips yang pertama, jangan pernah lupa gunain yang namanya pelembab ataupun moisturizer. Kenapa tuh emang, Fah? Biar kulit lo ternutrisi, baru deh habis itu lo bisa gunain yang namanya primer. Kalau abis pakai moisturizer, emang kita perlu juga ya pakai primer? Nah iya, karena primer itu bikin makeup lo tahan lama dan juga menutup pori-pori. Dan selain itu, primer itu bagus banget walaupun banyak yang skip bagian primer ini. Wah, mungkin karena harga primer ini jadi mahal ya, banyak yang nge-skip pakai primer ini. Nah iya, karena beberapa merek tertentu, harga primernya itu sebanding dengan harga foundation. Padahal keajaibannya itu hampir sama ya. Nah iya, bener banget. Selain itu ada tips lain loh, yaitu selalu menambahkan bedak dengan loose powder. Untuk hasil yang lebih maksimal nih, tips terakhir yaitu jangan lupa menggunakan setting spray. Gak kerasa ya sobat kampus, kita udah nemenin kalian nih. Tadi kita udah bahas apa aja nih? Yang pertama, kita ngebahas tentang PVC bag ataupun transparent bag, fashion icon dari Hanggini, dan juga yang ketiga, tips and trick gimana cara makeup biar tahan lama. Saksikan terus You Style hanya di channel YouTube Untirta TV, because You Style, the guide for your style.